سبق الفاس. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyamuk akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, yang ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Demi sesungguhnya, kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu, dan orang-orang yang musyrik, banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam hari itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka setelah mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan, dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa, dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Setelah diterangkan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan pertarungan di antara golongan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh umatnya dengan golongan yang menentangnya, sama ada yang menentang itu di kalangan Arab, termasuklah di kalangan Melayu hari ini, termasuklah di kalangan ahli kitab yang tahu berkenaan dengan kitab, dan di kalangan musyrikin, termasuk di kalangan golongan munafikin yang munafik, berlakulah pertarungan di antara Islam dengan yang menolak Islam. Seterusnya, Allah mengatakan bahawa akan tiba satu masa yang dijanjikan oleh Allah kepada semua, iaitulah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Ayat ini adalah amaran
kepada semua, kepada manusia, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, kepada malaikat, kepada jin, termasuklah setiap yang bernyawa, binatang-binatang yang melata di bumi. Setiap yang bernyawa termasuk yang sejahat-jahatnya, sehingga yang sebaik-baiknya, setiap yang bernyawa akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia rasul yang paling dikasihi, malaikat yang muqarrabin, termasuk hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy ketika berlakunya hari kiamat. Malaikat-malaikat ini juga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perjanjian yang ditetapkan oleh Allah untuk menegaskan bahawa yang hidup hanya satu saja, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Menepati firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap siapa sahaja yang ada dalam dalam bumi, di atas bumi ini, binasa dan kekal selama-lamanya wajah Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Semua yang lain akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikembalikan kepada Allah. Berlawanlah habis-habisan di atas dunia ini. Siapa yang nak ikut baik, ikut baik. Siapa yang nak ikut tak baik, ikutlah tak baik. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang benar itu dari Tuhan, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang nak, dia boleh beriman. Sesiapa yang tak nak, dia boleh kafir. Tiap-tiap kamu akan mati. Kematian adalah satu ketetapan yang wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan ditunaikan janji kamu yang akan diberi balasan itu pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran pada hari kiamat kelak mengikut apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, sama ada mengikut Islam ataupun lawan Islam. Dalam semua urusan, bukan sahaja dalam urusan yang berkait dengan ibadat, termasuklah urusan yang berkait dengan makan minum. Makan minum ada halal dan ada haram. Ada halal dan ada haram. Yang halal nyata, yang haram juga nyata. Termasuklah pakaian yang kamu pakai, sama ada menutup aurat atau tidak menutup aurat, ambil daripada yang halal atau yang haram. Termasuklah kenderaan yang kamu naik, termasuklah rumah yang menjadi tempat tinggal kamu, termasuklah percakapan dan perbualan kamu, sama ada percakapan yang baik ataupun percakapan yang jahat. Termasuklah pemerintahan kamu, sama ada pemerintahan yang mengikut Islam ataupun yang tak ke Islam. Termasuklah mereka yang memimpin, sama ada memimpin dengan syariat Allah ataupun tidak dengan syariat Allah. Termasuklah mereka yang menyokong orang yang memerintah itu, sama ada benar ataupun salah. Semuanya akan diberi ganjaran pada hari kiamat kelak. Seluruh urusan hidup ada kaitan dengan tanggungjawab di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan fitrah, dengan sifat semula jadi. Allah Ta'ala menjadikan malaikat dengan sifat semula jadi. Dan Allah Ta'ala menjadikan jin dengan sifat semula jadi. Allah Ta'ala menjadikan binatang dengan sifat semula jadi. Allah Ta'ala jadikan malaikat daripada nur, daripada cahaya, daripada cahaya. Dan Allah Ta'ala jadikan malaikat itu tidak durhakakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam dirinya perasaan durhaka, apalagi nak durhaka kepada Allah. Ini adalah tabiat semula jadi yang dijadikan kepada malaikat.
Allah Ta'ala jadikan binatang. Binatang dia nak makan semata-mata. Duk kemakan dia binatang. Itu kerja binatang. Makan, menggemukkan tubuh dia, jilat bulu dia, menyegarkan tubuh dia. Tak ada hukum pada dia halal dan haram. Tak ada batas bagi dia. Itu kehidupan jismani. Allah Ta'ala jadikan manusia di antara malaikat dan binatang. Manusia ada roh, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada akal, ada fikiran untuk menentukan baik dan buruk. Dalam masa yang sama, manusia ada jasad, ada tubuh, memerlukan makan, minum, memerlukan kepuasan hawa nafsu. Hubungan di antara lelaki dan perempuan yang ada pada binatang, dia antara betina dan jantan. Ada pada binatang, ada pada manusia, tapi manusia bukan binatang. Manusia juga bukan malaikat. Allah Ta'ala menjadikan peraturan yang khusus bagi manusia. Peraturan yang khusus ini untuk membolehkan manusia menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iqamatul din wa siyasatul dunya bih, menegakkan agama, iaitu agama Islam, dan mentarbih urusan dunia dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana manusia mempunyai tugas yang khusus, perkara yang khusus, mempunyai satu tanggungjawab, maka manusia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ganjaran itu, kalau buat baik, maka dibalas dengan baik. Kalau buat jahat, dibalas dengan keburukan. Akan bertemu dengan satu hari yang dinamakan hari kiamat, hari berdiri segala yang mati. Setelah mati semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang ada nyawa dimatikan, kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula. Setelah dihidupkan semula, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya ditunaikan kepada kamu akan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan kepada kamu pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu orang yang berjaya. Lain pada itu, jawab dia tak berjaya. Masuk neraka tak berjaya. Kejayaan seseorang ialah apabila dia telah dapat dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia hanyalah merupakan kesenangan yang menggoda, yang memperdaya seseorang. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menggoda seseorang. Kehidupan dunia itu sama ada kesihatan tubuh badan, harta benda, pangkat kebesaran, itu adalah perkara yang menggoda, yang sangat menarik. Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai alat untuk membina jambatan di negeri akhirat. Dengan harta benda dibuat kebajikan, dengan kesihatan dibuat kebajikan, melahirkan zuriat keturunan untuk membuat kebajikan. Yang berjaya ialah yang tidak terkoda dengan dunia, yang mengambil dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dunia itu dijadikan alat untuk membuat kebajikan, untuk membuat perkara yang disuruh oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh kerana dunia ini sangat menarik, sangat menggoda, menyebabkan orang jadi mabuk, jadi khaya dengan dunia, lupa akan kewajipan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
disebut di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya ialah hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Rasulullah dipanggil oleh perempuan. Perempuan yang muda dan perempuan yang tua. Perempuan yang ada pada tubuhnya segala perhiasan. Menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu sendiri dan perhiasan yang ada pada tubuhnya menggoda. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kalau kamu layan, kamu dan umat kamu akan terpengaruh dengan dunia. Semuanya, semua umat kamu akan terpengaruh dengan dunia. Terikut-ikut dengan dunia akan terpengaruh habis kalau kamu terpengaruh. Oleh kerana kamu tak terpengaruh, wahai Muhammad, maka tidak semua umatmu yang terpengaruh. Sebahagian saja yang terpengaruh. Terpengaruh dengan pangkat, terpengaruh dengan harta benda. Bila terkoda dengan pangkat, dengan harta benda, dengan segala benda, tak berani nak buat perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Nanti buat perkara yang Allah Ta'ala suruhkan, hilang pangkat. Buat perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, hilang harta. Hilang itu, hilang ini. Ini ialah ujian yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Disebut dalam hadis yang lain, manusia ni laksana kelkatu yang mengejar dan berlomba-lomba menuju ke arah pelita yang membakarnya. Oleh kerana tertarik dengan api pelita, kelkatu berlomba pergi dekat api pelita. Walaupun dia tengok bakar kawan-kawan dia dah bergelempangan, dia kelih bakar kawan-kawan itu bergelempangan dah, mampuh dia keliling pelita tu. Tapi jembur semacam, kejar semacam. Nabi SAW bersabda, aku pegang tali pinggang, jangan pergi. Retak, terlucuk tali. Pergi juga kepada pelita itu. Itulah perangai manusia. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menguji lagi, disebut dalam hadis. Menguji lagi. Setelah manusia dihisap amalannya di pada mahsyar, amal baik dan amal jahat dihisap. Dikira mana lebih banyak. Setelah dikira, ditimbang mana lebih berat, amal baik dan amal jahat. Setelah ditimbang, dibicarakan di hadapan Allah. Dibicara di hadapan Allah. Ada yang diampun oleh Allah dengan rahmat dan kurnia daripadanya. Ada yang Allah Ta'ala izinkan kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat. Nabi-nabi, syuhada, ulama dan lain-lain boleh memberi syafaat. Diuji sekali lagi. Lalu di atas as-sirat, titian yang diletakkan di atas neraka. Tiap-tiap orang mesti lalu di atas titian itu. Termasuk Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Titian yang terlalu halus, yang boleh membesarkan titian itu, ialah iman dan amal seseorang. Nabi-nabi berdoa kepada Allah, Rabbi sallim sallim, wahai Tuhan, selamat, selamat, kata Nabi. Bila lalu di atas itu ada penyakut. Yang menyakut itu apa dia? Yang menyakut itulah yang sakut dia di atas dunia. Dunia yang sakut di atas dunia. Sama ada fitih yang sakut dia, pangkat yang sakut dia, perempuan yang sakut dia, hawa nafsu syahwat yang sakut dia. Semua yang sakut dia di atas dunia, itu yang menyangkut dia ketika atas sirat, menyebabkan dia terpelenting jatuh dalam neraka. Ini diuji lagi. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan godaan-godaan dunia. Bukan sahaja api di atas dunia akan ikut dia sehingga dia atas titian siratul mustaqim. Yang akan menyangkut dia, yang sakut di atas dunia, itulah yang sakut di hari akhirat. Orang yang kena sakut di pakat atas dunia, pakat tu sakut dia masuk neraka. Orang yang kena sakut di fitih di atas dunia, fitih tu sakut dia masuk neraka. Orang yang disakut oleh perempuan ataupun lelaki di atas dunia, itu yang sakut dia masuk neraka pada hari kiamat kelak. Sekiranya dia tidak bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia adalah wurur, adalah menggoda.
Allah Ta'ala jadikan dunia menggoda. Dan dunia juga adalah alat untuk mengerjakan amal yang soleh bagi mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang menegakkan Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang menyambung perjuangan akan menghadapi ujian. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Harta benda kamu dan diri kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu menegakkan Islam. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan isterinya Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, kalau berniaga nampak utuh, nampak boleh piti bertambah. Apabila Nabi SAW berdakwah menyampaikan kerja Islam, Khadijah menyumbang sama. Menyumbang sama. Sumbangan yang diberi untuk dakwah tak balik. Yang adanya pahala. Pahala tak apa. Sumbangan yang diberi untuk meniaga pula, nampak keuntungannya. Boleh balik. Nampak keuntungannya. Yang diberi kerana menegakkan ajaran Allah, habis jadi hangu. Cuma diberitahu pahala, 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 pahala. Tak nampak pahala itu. Ini ujian. Diuji dengan harta yang dihabiskan. Dan diuji pula oleh musuh dengan harta. Abu Jahal menghantar wakil dia bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau kamu bererti daripada perjuangan kamu ni, aku beri harta. Kekayaan daripada orang kaya di Mekah ni nak beri kepada kamu dengan syarat memberi perjuangan kamu, iaitulah perjuangan Islam menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Bukan sekadar semayang, puasa, ada piti banyak ke Mekah, lepas tu senyap. Senyap je. Tak ada apa-apalah. Nabi tak ada terima ujian. Yang terima ujian ni ialah kerana Nabi bukan saja mengajak orang semayang, dalam masa yang sama mengajak meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan maksiat. Ada orang dia tak tinggal maksiat, mesti dihukum, dikenakan tindakan hukuman. Nak kenakan hukuman, mesti ada kerajaan yang memerintah. Nabi berdakwah dan berpolitik, dua perkara. Berdakwah dan berpolitik. Berdakwah mengajak orang kepada Islam dan berpolitik untuk memerintah bagi menghukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perkara. Duduk dakwah saja, politik tak ada, itu tak betul, salah. Ini Nabi dah ajar pasal lagu tu. Ataupun politik saja, tak ada dakwah, itu tak betul juga. Kena ada belaka. Semayang, ibadat, berdakwah dan berpolitik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi buat begini, maka Nabi kena uji. Diuji, habis harta. Harta Khadijah, habis. Khadijah tak marah. Tak apalah berhabis harta. Khadijah memberi sokongan sepenuh-penuhnya kepada Nabi SAW. Nabi tak ada masa. Di tengah-tengah habis fitih pula, Abu Jahal nak beri fitih pula. Wahai Muhammad, ambil fitih ni, memberi kerja. Apa yang berlaku pada Nabi, berlaku pada orang Islam. Sampai hari ini berlaku. Sampai hari ini, dengan syarat, kita mestilah berdakwah, beribadah dan berpolitik. Kena ada belaka. Kalau tak ada hal ini semua, maka tak ada ujian. Kalau tak ada ujian, Islam kita tak betul. Tak betul sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Di sini Allah Ta'ala menyebut, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Akan diuji diri kamu dan harta kamu. Diri kamu diuji, harta kamu diuji, harta dulu. Dan diri kamu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta habis kerana menegakkan Islam. Pada malam Isra dan Mi'raj,
Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi sekarang musim Isra' Mi'raj. Tapi kita baca saja, tak faham, dengar cerita saja. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan satu kumpulan manusia yang bertanam. Tumbuh, sebaik saja letak benih, tumbuh selalu. Besar selalu, serta-merta, dalam sekelip mata. Kemudian tubik buah. Selepas tubik buah diketam. Bila dituai, dia ambil buah tu, tubik buah semula. Diketam tubik buah, diketam tubik buah. Apa nama ni? Kalau kita tanah pagi zaman ni paras bohong je. Dah ketam tubik semua isi guning lah paras bohong je. Tanah gandum, tanah jagung paras bohong je. Ketam tumbuh, ketam tumbuh, ketam tumbuh. Tumbuh pula buah itu. Lalu Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, apa dia ni? Golongan apa ni? Jawab Jibril, itulah dia orang yang berjihad fi sabilillah. Yang berjuang perjalanan Allah, yang menghabiskan harta dan jiwa raga dia, Allah Ta'ala jadikan harta dia melalui pahala yang sentiasa bertambah, yang tak putus sehingga dia mati. Sehingga hari kiamat tak putus pahala dia. Kemudian Nabi dibawa melawat pintu syurga. Melawat syurga. Ketika melawat syurga, Nabi tengok ditulis di pintu syurga. Yang memberi sedekah, dia beri 10 kali ganda. Yang berhutang, dia beri 18 kali ganda. Kata Nabi malaikat Jibril, pasal apa pula begitu, wahai Jibril? Orang beri sedekah, sepatutnya beri sedekah lah. Besar pahala beri hutang, kurang pahala. Kerana beri hutang ni orang tu bayar balik. Beri sedekah, dia akan dia balik dah. Kata malaikat Jibril, orang yang berhutang ialah orang yang terdesak. Orang yang berada dalam kesempitan. Adapun orang yang menerima sedekah ini, bukan semestinya orang yang terdesak. Bukan semestinya begitu. Oleh kerana itulah, maka dijadikan pahala memberi hutang lebih afdal daripada pahala memberi sedekah. Ini disebut dalam hadis Isra' dan Mi'raj. Ini dalam bab harta benda. Adapun mereka yang menyumbang fi sabilillah, tak ada langsung, tak nampak. Tak ada nampak, boleh sakit pun tau. Kalau orang tahu dia ni menyumbang fi sabilillah, dia sekat menega dia, tak boleh kontrak habis. Tuk tengah boleh kontrak molek-molek, tak boleh. Itu ujian. Ujian. Dengan syarat kita mesti menegakkan Islam. Akan diuji harta kamu dan akan diuji diri kamu. Diri kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kena buat, kamu ditahan, kamu diseksa, kamu dibunuh, mati, dibunuh mati oleh orang. Kerana musuh-musuh Islam terlalu ramai. Dan musuh-musuh Islam mencari jalan untuk menghapuskan mereka yang menegakkan Islam. Ini ujian akan kamu hadapi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katira. Dan kamu akan mendengar daripada orang-orang yang mempunyai kitab, iaitulah orang-orang kafir yang ada kitab, orang kafir yang tahu kitab, yang ada ilmu, yang tahu berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi itu Yahudi dan Nasrani, zaman ini kena tambah sekali lagi, iaitulah ulama-ulama jahat. Yahudi, Nasrani dan ulama-ulama jahat. Mereka yang tahu kitab, yang tahu berkenaan dengan agama Allah. Mereka ini menyakitkan kamu. Termasuklah juga orang-orang musyrikin menyakitkan kamu. Orang-orang musyrikin, iaitulah mereka yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang mengadakan hukum syariah yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala ada dah. Dia pakai buat hukum lain. Itu juga musyrikin. Yang menyungutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mereka ini akan menyakitkan kamu. Ketika Nabi SAW berada di Mekah,
padahal mereka tahu Nabi adalah seorang yang baik, yang mulia akhlaknya, yang benar tak pernah bohong, yang amanah tak khianat, sehingga mereka menyimpangkan harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak pergi jauh, harta-harta yang mahal suruh Nabi jaga. Percayanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayanya. Tiba-tiba bila Nabi ajak masuk Islam, dia kata Nabi gila. Dia kata gila pula dah. Dia kata gila, dia kata bodoh. Dia kata bawa ajaran sesat. Dok ke sakit hati. Ini menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di Mekah. Kemudian dia kata Nabi lah yang memecah belahkan. Sejak umum bawa ajaranmu Nabi Muhammad, jadi pecah belah orang di Mekah ni. Menimbulkan perbalahan di kalangan keluarga. Memang timbul perbalahan lah bila ajak ikut Islam. Ada yang nak ikut, ada yang tak mau ikut. Mesti jadi berlawan. Ini perlawanan yang mesti berlaku, tak boleh dielok. Lalu mereka kata Nabi jahat. Jahat sungguh Muhammad ni. Ini menyakitkan hati Nabi SAW dengan berbagai kata-kata. Bahkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Ketika Nabi pergi ke Madinah. Ulama tafsir mengaitkan ayat ini dengan satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Mengikut riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ni ialah cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Zaid bin Harisah yang mati di dalam peperangan Mu'tah. Di mana Nabi sayang ke Usamah. Usamah yang masih muda. Bila Nabi nak pergi, Nabi gendong dia duduk belakang. Naik baral. Baral ialah binatang yang kacukan daripada kuda dan keledai. Baral, dia besar. Nabi naik baral. Pergi ke satu kampung untuk ziarah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ni lah pemimpin Ansar. Pemimpin Ansar. Pemimpin dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Ubadah. Nabi nak pergi ziarah. Oleh kerana Sa'ad bin Ubadah ni pemimpin Ansar yang sedang sakit, maka ramai orang duduk kumpul di halaman rumah dia, termasuklah orang-orang Yahudi. Masa itu ada orang Yahudi di Madinah masih menjadi rakyat, dan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, masa itu Abdullah bin Ubay belum lagi mengisytiharkan Islam. Usamah menceritakan, bila Nabi sapa dengan kerdah, Abdullah bin Ubay ambil serbang, tutup hidung satu. Ada serbang dia, Abdullah bin Ubay. Ha, dia orang Arab, pakai serbang lah. Orang Arab dah, dia kapir pakai serbang dia, orang Arab. Pakaian dia. Ambil serbang, tutup hidung. Abdullah bin Ubay tutup hidung. Tutup hidung. Kerana nak tunjuk busuknya baral Nabi SAW. Untuk menghina Nabi dan menyakitkan Nabi. Lalu Nabi menyampaikan ucapan. Mengajak mereka marilah masuk Islam. Kata Allah bin Ubay, menduduk di rumahmu lah, biar kami pergi di rumahmu. Rasa salah sini. Rasa ceramah di sini. Biar kami pergi rumahmu. Kalau ajak di rumah, dia tak pergi juga. Nabi ambil peluang menyampaikan ucapan. Lalu seorang sahabat yang ada di situ nak pukul Abdullah bin Ubay ni. Nak hentam Abdullah bin Ubay, tapi ditahan oleh Nabi. Dan Sa'ad bin Ubadah jepuk Nabi masuk dalam rumah. Sa'ad bin Ubadah ni seorang sahabat yang Islam sungguh. Masuk dalam rumah. Lalu Sa'ad bin Ubadah kata, tak apa wahai Rasulullah, sabar. Abdullah bin Ubay ni sebenarnya Rasulullah, belum pada Rasulullah mari, kami mesyuarat
dengan penduduk Madinah ni nak latih dia jadi raja. Nak latih dia jadi raja. Bila kami masuk Islam, Rasulullah mari. Rasulullah lah, nak latih dia lah. Tu yang marah sangat tu. Rupanya, orang nak latih dia jadi ketua tu marah sangat tu. Ini kerana semangat nak jadi ketua, mengatasi perkara yang hak, perkara yang benar. Menyebabkan Abdullah bin Ubay bermusuh dengan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi, umatnya, sahabat-sahabatnya bersabar dalam menghadapi perkara yang menyakitkan. Biar dia kata kepada kamu macam-macam, disebut dalam surah yang lain, di mana saja lembah yang kamu turun, di mana saja tanah rata yang kamu jalani, di mana saja bukit yang kamu daki, di mana saja tempat yang kamu pergi. Tempat yang kamu pergi itu menyebabkan musuh-musuh Islam marah kepada kamu. Maka Allah Ta'ala menuliskan pahala kepada kamu. Tuhan sebut dalam Quran. Di antara pahala yang Tuhan beri kepada orang yang beriman, ialah bila orang marah. Oleh kerana itu kita buat benar bila dia marah. Dia marah, kita pakai sokok, pakai piah, pakai sokok, pakai piah. Berbelang banyak bila dia marah. Berbuah apa lagi? Apa dia marah? Dia marah apa? Dia marah. Biar dia marah. Marah, kau boleh pahala. Allah Ta'ala memberi pahala dengan kemarahan kerana kita menunjukkan sesuatu yang menjadi kemahuan kita bagi menegakkan Islam, menegakkan syariat Allah. Apa sahaja yang kamu buat, dibenci oleh musuh, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu mesti menghadapi golongan ahli kitab dan menghadapi orang musyrikin. Adhan kathira. Banyak perkara yang menyakitkan kamu. Menyakitkan hati kamu. Dia buat macam kalau meniaga, dia sakit perniagaan kamu. Kalau kamu bekerja, dia menyakitkan pekerjaan kamu. Kamu buat apa, dia menyakitkan kamu. Semua perkara yang dibuat ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi pahala untuk hari akhirat. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan jika sekiranya kamu bersabar dan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat. Azmul umur, perkara-perkara yang memerlukan keazaman yang kuat untuk menghadapi. Allah Ta'ala namakan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam wa sallallahu alaihi wasallam dengan rasul-rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita mengambil contoh mempunyai keazaman yang kuat daripada rasul-rasul ini. Keazaman yang kuat menjadikan kita sabar, menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadikan kita sanggup menerima ujian. Menerima apa saja ujian memang menyakitkan. Kadang-kadang sampai tak negara tidur kerana sakit. Bukan saja sakit tubuh badan, termasuklah sakit hati. Ini sebab kerja yang dilakukan oleh musuh. Oleh kerana itulah kita disuruh wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Disuruh kita minta tolong dengan Allah Ta'ala melalui sabar dan sembahyang. Di antara sabar itu berpuasa. Mengapa puasa dinamakan sabar? Dengan sebab puasa melatihkan sabar. Puasa melatihkan sabar, melatihkan diri untuk bersabar. Dalam menghadapi lapar dan dahaga, menghadapi kemarahan, dalam masa yang sama, kita berjuang menghadapi ujian, kita boleh sabar. Dan disuruh bersembahyang. Bersembahyang juga boleh menolong dalam menghadapi ujian.
adalah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi apa-apa masalah bersemayam. Bukan saja sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu bila ada hajat baru sembahyang hajat. Bila nak pilih suatu perkara yang kita tak tahu baik dan buruk yang tak jelas, maka sembahyang istikharah. Kalau benda tak tahu baik dah, tak tahu payah istikharah lah. Benda baik istikharah juga, nak pergi ke Mekah sembahyang istikharah apa? Nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah sembahyang istikharah. Tak payah lah. Ha, benda yang sudah baik, kita nak buat baik, nak tolong orang, tak payah istikharah. Istikharah ni yang tak nyata baik dan buruk sembahyang istikharah. Begitu juga kita menghadapi perkara yang menyakitkan hati kita, yang menyusahkan kita. Kehilangan harta benda, kehilangan kaum keluarga, kehilangan pangkat, ditahan kehidupan kita, disuruh kita bersabar. Setelah bersabar, sembahyang pula. Sembahyang boleh pahala. Dan Allah Ta'ala kuatkan keazaman dengan kita bersabar. Karena sembahyang ni adalah hubungan langsung di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah hikmahnya malam Isra' dan Mi'raj, bila Nabi dibawa oleh Malaikat Jibril, Nabi bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, bertemu dengan dunia, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang yang berjihad fi sabilillah, bertemu dengan Nabi dan Rasul, bertemu dengan syaitan, dengan iblis, bertemu dengan macam-macam. Sehingga mengadap Allah Ta'ala. Bila mengadap Allah Ta'ala, memuji dan memuji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang lima waktu. Bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu ni bukan saja tiang agama Islam. Bukan saja tiang agama Islam. Sembahyang lima waktu ni adalah kita mengadap Allah Ta'ala. Hubungan secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sembahyang lima waktu. Hubungan secara langsung ni bukan saja dia beri pahala. Allah Ta'ala beri pahala yang tidak terhingga dan Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosa. Termasuklah untuk menguatkan keazaman kita dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita. Setelah habis sembahyang, kita keluar menjalankan kerja-kerja dan kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Jadi sembahyang menolong kita dalam menghadapi masalah, termasuklah masalah kemungkaran yang menguji hawa nafsu kita. Oleh kerana disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada kejahatan dan mungkar. Bila kita rajin sembahyang, Allah Ta'ala jadikan kita meninggalkan perkara yang jahat. Kalau kita orang jahat, dijadikan insaf dan sedar. Kalau kita menghadapi masalah dan ujian, Allah Ta'ala jadikan hati kita tahan dalam menghadapi ujian itu. Di mana sembahyang menguatkan hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutamanya bila kita sembahyang dengan khusyuk. Bila sembahyang dengan khusyuk, ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Bila ingat kepada kesakitan kita, ingat dalam neraka sakit lagi. Dalam kubur sakit lagi kalau kena sensor. Di padang mahsyar sakit lagi. Bila sakit sikit-sikit je, barang saja. Bila orang ambil harta kita, lapah perniagaan kita, turunkan pangkat kita, ingat bila syurga. Dalam syurga, jokong-jokong bangunan syurga tu mah. Stokong mah berapa juta hari ni? Orang ambil orang kita berapa juta? Tak berapa juta pun. Allah Ta'ala beri banyak lagi, hapuk tak padang ni dalam syurga. Tak padang lagi. Inilah yang menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian. Ha, bila mari masalah, mana teruk masalah di hari kiamat yang masalah ini. Sembahyang mengingatkan kita hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan dengan hari akhirat. Berdepan dengan Allah Ta'ala. Dengan sendiri merengankan bebanan dalam kehidupan kita. Termasuklah bebanan, ujian, iblis dan syaitan. Syaitan jin yang kita tak nampak dan syaitan manusia yang kita nampak, yang selalu menggoda, yang selalu menipu,
supaya kita menyeleweng daripada jalan Allah dengan kita semayang, keazaman kita kuat. Keazaman kita menjadi kuat. Bila keazaman kuat, maka kita sabar dalam menghadapi ujian. Bila sabar, disebut dalam ayat yang kita baca dulu, faqad faz, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang disisihkan, yang dijauhkan daripada neraka, maka dia masuk syurga, dimasukkan ke dalam syurga. Kerana di hari akhirat kelak dua je, neraka dengan syurga, tanah rezak tak ada. Mituak tanah rezak lah, tak pergi mana-mana, jadi atas pagar. Tak boleh, tak boleh. Nak ada atas pagar di hari akhirat tak ada. Oleh kerana itulah, atas pagar atas dunia ni pun tak ada. Tak usah kata atas pagar lah. Tak usah kata, tak ada. Sama ada syurga ataupun neraka, dua tu saja. Tak lari. Barang siapa yang disisihkan daripada neraka, maka dia masuk syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya mendapat kejayaan. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling besar, kejayaan yang kekal abadi. Adapun kekayaan di dunia ni, kekayaan sedikit, sementara waktu sahaja. Yang dicari oleh orang yang beriman ialah kekayaan untuk, kejayaan untuk hari akhirat. Ini yang dicari oleh orang yang beriman. Wallahu a'lam. Thank you.